Hi guys, welcome back to my kitchen. Sedang beres-beres guys, sedang beres-beres kue. Mau dikasihin sama yang punyanya, mau delivery guys nih. Ah, enak guys, wangi. Dan kali ini aku akan nge-share nih resep terbaruku, kreasi terbaruku hari ini, yaitu cheese coklat blueberry, cheese coklat strawberry yang rasanya mah pokoknya mah jangan ditanya, bikin lajah pokoknya mah enak banget guys. Dan ini juga aku membuat ini juga nih kreasiku, rambutan cheese atau cheese rambutan atau keju rambutan guys. Pokoknya di dalamnya mah ngeju banget, ini ngeju banget di dalamnya, jadi tidak terlalu enak gitu. Ini di dalamnya keju, kue keju guys, pokoknya mah endul. Oke guys, bagaimana cara membuatnya, kita langsung aja ke videoku. Oke, ikuti step by stepnya, stay tune. Ini dia guys bahan-bahannya nih. Aku sudah siapin nih bahan-bahan dasarnya. Aku pakai cookies yang rasa keju guys nih. Kemudian di sini sudah aku siapin coklat strawberry dan coklat blueberry. Kemudian ini nanti untuk hiasannya adalah coklat putih. Kemudian di sana juga ada susu kental manis bendera untuk susu bebas mereknya ya guys. Oke guys, bagaimana cara membuatnya? Kita ikuti step by stepnya. Oke, stay tune. Nah, sekarang kita akan menghaluskan cookies kejunya ya guys nih, dengan cara memblender. Kemudian kita tutup. Kita simpan ke dalam mangkuk guys, seperti ini guys nih. Setelah dihaluskan, kemudian kita kasih susu kental manisnya guys, satu, dua, tiga, aku mengaduknya pakai ini tangan aja ya guys nih, seperti ini. Nah jadinya seperti ini nih guys nih, setelah tercampur rata nih sampai bisa dipulung seperti ini gitu guys nih, sampai menyatu. Kemudian kita akan menyiapkan loyangnya atau tempatnya tergantung selera ya guys, aku adanya ini. Yang penting berbentuk pipih atau kotak, nantinya kita akan mengirisnya berbentuk kotak. Nah seperti ini. Ambil lagi sambil dipadatkan. Nah setelah padat seperti ini guys nih, kemudian kita akan masukkan ke dalam lemari es selama 2 jam. Oke guys nih, setelah disimpan selama 2 jam, kemudian kita lepaskan dari cetakannya nih seperti ini. Dan kita lepaskan nih plastiknya. Nih, nanti kan guys. Kemudian kita iris-iris bentuk memanjang kotak guys, kira-kira 1 cm. Nah seperti ini guys, kelihatan kan? Nah jadinya seperti ini nih, stick guys, stick, bentuk stick. Nah, ya kan? Nah pokoknya segini aja nih guys nih, seperti ini.
lakukan semuanya sampai selesai, guys. Nah, setelah selesai semuanya terpotong seperti ini, kemudian kita potong lagi menjadi dua bagian ya, guys, nih. Seperti ini. Jadi seperti ini, guys. Persegi panjang. Nah. Seperti ini. Kita siapkan plastik untuk alasnya. Dan kita akan siapkan coklatnya nih, guys, nih. Ini coklat yang sudah ditim ya. Untuk cara steam coklat sudah ada di video sebelumnya. Tinggal buka aja, guys. Oke, kita tidak perlu berlama-lama lagi. Kita akan ambil ini satu adonannya. Kita masukkan ke dalam coklat seperti ini, guys. Nah, seperti ini. Kemudian kita simpan di sini, di atas plastiknya. Nah, seperti itu. Kita ambil lagi satu. Kita masukkan lagi. Nah, seperti ini, guys. Kita simpan lagi di atas alas plastiknya. Ini dia, guys. Setelah selesai semuanya seperti ini. Untuk yang warna biru, caranya sama seperti yang aku lakukan tadi dengan yang warna pink. Dan kemudian kita hias dengan white coklat atau coklat putihnya di atasnya. Untuk hiasannya tergantung selera ya, guys. Aku menghiasnya seperti ini. Nah, seperti ini, guys. Oke, nah seperti ini. Tada! Nah, ini dia, guys, hasil akhirnya. Cantik kan? Oke deh, guys. Kita akan kemas ke dalam toples.